juga ingin melakukan klarifikasi terhadap video pernyataan Aliansi Dokter Dunia tentang COVID-19. Penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa konten pada video yang disebarkan oleh kelompok Aliansi Dokter Dunia masuk dalam kategori misinformasi. Terdapat tiga bentuk misinformasi terkait COVID-19. Pertama adalah misinformasi terhadap keyakinan yang bersifat umum. Kedua adalah keyakinan terhadap teori konspirasi. Dan yang ketiga adalah keyakinan dari agama. Konten informasi dalam video ini dapat diidentifikasikan sebagai misinformasi yang muncul dengan menyamakan COVID-19 dengan influenza. Penting untuk diketahui, penyebab, dinamika transmisi, dan akibat dari kedua penyakit tersebut sangat berbeda. Satgas mengingatkan kepada masyarakat, misinformasi dapat mempengaruhi respon seseorang terhadap suatu informasi. Oleh karena itu, masyarakat harus mengevaluasi kredibilitas informasi yang diterima serta merujuk informasi tentang COVID-19 pada lembaga yang dapat dipercaya seperti Badan Kesehatan Dunia atau WHO, PBB, Centers for Disease Control atau CDC, dan khusus di Indonesia tentunya sumber terpercaya diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19.